Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BAS, sekarang kita ngebolang lagi, cari lubang-lubang. Sekarang persiapannya membuat ini ya, cecolok. Buat nanti dikasih sahabat. Kita mencari tupai terbang atau sugar glider Jawa. Terus ikuti channel Bang Bas dan keseruan lainnya. Persiapan bambunya udah di yang diserut udah jadi. Kita persiapan yang lainnya. Oke. Okay. Pak. Tak lupa hasil tangkapan kemarin. Nek, mau opak. Baik, kayak lebih pelan-pelan dek di. Nek, subscribe lah gitu, Nek. Eh, nama ni asma. Balik. Meni mau opak ya, meni di. Foto. Guys. Kita OTW. Mu, di mana mu? Rek ngalah tano. Bajing. Eh tadi dinya di kebon cengkeh. Sahabat, sebentar lagi kita sampai di lokasi. Banyak perkebunan cengkeh, kopi biasanya suka ada. Lebih betah. Kita masuk ke area perkebunannya. Oke, sahabat, kita keluarin dulu alat-alat tadi. Kita ada bambu ya buat celok-celok lubangnya, sama apa sarung tangan kita pakai biar safety, karena gigitannya sungguh tajam, setajam omongan tetangga. Oke, kita lanjut. Kita coba lihat dari lubang ini, nggak ada. Biasanya suka di pepohonan yang kayak gini, sahabat. Lihat. Ah, ada suara, sahabat. Kedengaran? Wah, ternyata kelawar. Kita keluarin, sahabat. Ternyata di sini lubang kelawar. Ntar saya keluarin. Nah, sahabat, ternyata di lubang ini bukan bajing terbang ya, melainkan seekor kelelawar. Nah, di lubang ini seekor kelelawar. Kita masukin lagi sahabat ke dalam lubangnya. Ini bukan hewan yang kita cari ya. Yuk, kita masukin lagi ke lubangnya. Atau masih ada lagi ya? Oke. Di lubang pohon ini ternyata sarang kelelawar. Oke,
kita cari lagi, lanjut lagi sahabat. Oke sahabat, ini penemuan kita hari ini yang kesekian kalinya sahabat. Semoga di sini kita JP. Ini di lokasi yang sama, pohon cengkih. Oke sahabat, tuh ini penampakan lubang yang dibuat sarang oleh si bajing terbang ini atau tano sahabat. Kalau di daerah saya ini, kalau di daerah sahabat apa namanya, agak repot sahabat di sini. Kita keluarin dulu sangkarnya dari lubangnya supaya kita kelihatan ada atau enggaknya. Oke sahabat, ternyata di lubang ini nggak bisa keluar. Udahlah, kita cari lagi. Alhamdulillah sahabat, ini dia sarang yang kesekian kalinya, yang keempat. Ini di perkebunan beda tempat ya sahabat. Nah, ini dia sahabat sarangnya. Oke sahabat, kita apakah di dalam ada Oke sahabat, kita dapat satu ekor. Yang dua ekornya lagi susah, jadi kita tinggalkan saja. Nah, sekarang kita lanjut mencari lagi sahabat. Ya. Oke sahabat, kita masih di lokasi yang sama. Nah, kita menemukan lagi sarang tupainya yang oke sahabat, kita dapat. Tupai terbang dari lubang ini. Ini dia tupainya. Oke. Jus gandos sahabat. Oke, kita masukin dulu. Ternyata di lubang ini sahabat ada dua ekor jus gandos. Kita mendapatkan 3 ekor sekarang sahabat. Bang Bas yang satu hobi capek sekali ya. Bang Bas sudah capek dan udah sore juga. Sekian dulu lah video buat hari ini ngebolangnya. Kita mendapatkan tupai terbangnya 3 ekor. Jus gandos. Pokoknya subscribe, like, komen, dan share. Oke, Bang Bas. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.